Berjalan-jalan di hutan, sakura na na na. Dik. Jika biasanya orang membangun rumah dengan bantuan tenaga dari tukang dan kuli. Namun, berbeda dengan pria satu ini memilih untuk membangun rumahnya sendiri. Video penampakan rumah dari pria tersebut seketika viral di media sosial. Dikutip dari akun Instagram memperlihatkan seorang pria parubaya sedang membangun rumah. Ia membangun rumahnya seorang diri tanpa bantuan tukang, kuli, maupun tetangga. Rumah yang dibangun oleh pria ini terlihat masih setengah jadi. Namun, penampakan temboknya justru bikin salah fokus alias salvo. Pasalnya tembok yang ia bangun dengan batu bata merah tampak miring dan bergelombang. Tumpukan antar batu bata serta semen tidak rata. Alhasil, penampakan tembok setengah jadi rumahnya tersebut terlihat berantakan. Meskipun, hasil ia membangun tembok rumah bisa dikatakan kurang maksimal, tetapi pria itu tetap melanjutkan pembangunan. Ia pun dengan telaten mengoleskan adonan semen di setiap batu bata. Momen pria ini membangun rumah seorang diri mendapatkan perhatian tetangga sekitar. Seperti halnya yang tampak dalam video, beberapa warga penasaran menyaksikannya membangun rumah. Belum diketahui alasan dari pria ini memilih membangun rumahnya sendiri. Hanya saja diduga dananya untuk membangun rumah terbatas, maka memilih tidak menggunakan bantuan tukang. Positif mungkin dana bapaknya terbatas jadi bangun rumah sendiri, tulis akun Instagram tersebut. Tak sedikit warganet yang kasihan terhadap pria parubaya tersebut karena membangun rumah sendiri dengan hasil kurang maksimal di mata banyak orang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.